Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Kalau saya emang tuh lihat tuh anaknya, papa yang umur banget ya Allah. Panjang tuh nggak boleh saya kalau wawancara. Iya sayang. Emang iya. Nggak bisa jauh. Kita ngobrol ya. Dia break itu dia pas perempuan bagus banget. Dia dari London, Malaysia, sekarang di Indonesia. Iya. Nah, peran Mbak Kabeng sendiri di sini sebagai apa? Saya sih bantu-bantu aja. Bantu-bantu aja, iya. Bantu-bantu aja saya di sini. Mengenal dari pihak online sendiri atau jadi brand ambassador-nya atau bagaimana memperkenalkan produk Malaysia ke sini atau seperti apa? Sebenarnya memperkenalkan ya, karena memang tasnya bagus banget dan memang belum pernah masuk ke Indonesia. Akhirnya saya itu waktu itu nggak sempat datang ke launchingnya dia di Malaysia dan itu ramenya minta ampun. Ada sekitar 400-500 orang itu. Saya sampai bingung lihat queue line-nya itu banyak banget. Akhirnya saya nanya sama dia, kapan masuk Indonesia? Kalau masuk ke Indonesia nanti kasih tahu ya. Nanti saya akan datang. Akhirnya dia ada hari ini, 21 November. Iya, dia launching. Yang membuat Kak Baim interest dengan brand ini tuh apa sih sebenarnya gitu? Karena ini produk wanita gitu kan? Iya. Seperti apa? Lebih ke brandnya memang bagus. Saya kan juga, ya gimana ya, ada produk yang bagus banget. Belum ada di Indonesia. Ya mungkin perempuan pasti sesuka itu. Karena kan di sana juga 10 menit habisnya 15 ribu tas. Saya sampai kaget sih, 10 menit, saya bilang, iya langsung sold out, 15 ribu, saya bilang, iya. Dan akhirnya ketika orang-orang juga melihat di sini, tasnya dilihat dan memang sebagus itu. Jadi, iya, saya pasti datang lah, saya bilang, kalau sini ya, sisain buat saya tasnya. Jadi, saya nanti nggak buat bisnis tas atau fashion gitu nggak? Wah, saya nggak tahu, nanti lihat nanti aja lah. Kan kayaknya Mas Beni bawain tuh merambah bisnis terus nih. Oh, amin aja, amin. Iya, saya... Kalau memang ada kesempatannya kenapa enggak? Saya lebih ke arah support teman karena dia partner saya di film juga. Sama di ini saya waktu itu pernah bikin konser di Malaysia itu sama dia yang Keris Pati. Iya, jadi kita support lah, saya support. Kayaknya ini kan kayaknya jadi duta persahabatan gitu, temannya banyak banget. Kalau kita mah emang gini-gini aja dari dulu, nggak pernah yang gimana-gimana. Bersahabat sama semua orang, berteman baik sama semua orang, semuanya teman-teman baru juga banyak sini. Dan selalu datang kalau misalnya teman ada acara tuh selalu. Kalau memang waktunya ada pasti insya Allah datang. Iya. Ada inspirasi mau pengen buka bisnis apa lagi nggak sih? Kemarin makan makanan terus tuh. Saya mau ada film lagi sebenarnya, saya ada film lagi, judulnya Ngali Raga. Pemainnya bagus-bagus semuanya. Dan bentar lagi sih saya akan syuting mungkin Februari atau nggak akhir Januari. Berarti ya, film gitu idenya dari mana mungkin ceritanya pemilik? Itu yang buat namanya Ratih yang buat Gadis Kretek juga. Jadi saya mau buat film, kru-nya juga bagus-bagus semuanya. Kesayangan semua kru-krunya itu, nomor-nomor satu semua, hebat-hebat semua. Buat saya nomor satu ya, jadi nggak sabar untuk syuting nanti di bulan Januari. Jadi sekarang masih senggang disempatin waktu kesana kesini dulu sebelum nanti sibuk lagi nih biasanya Mas Baim? Sebenarnya udah agak load juga, kan ini juga lagi tayangnya Bila Esok Ibu Diada. Bagus banget filmnya, saya juga seneng banget ada di situ. Hebat banget Mas Rudi. Mas Agung juga hebat ya teman-teman. Saya bangga lah, bangga banget. Berapa hari udah tembus berapa juta ya? 4 hari dia 1,2 ya. Jadi, saya harus banyak belajar lah. Lagi dari banyaknya bisnis, lagi tekunin film berarti Bang Baim? Iya, film. Karena memang sekarang sudah ada beberapa investor sudah bilang saya, kalau misalkan mau buat, bilang dong. Sudah banyak banget sekarang. Jadi terkadang saya kebalikan ya. Buat dulu aja bagus, akhirnya juga orang juga datang, bukan yang mencari-cari ya, seperti cari investor yuk ini. Kalau kita bisa membuktikan pasti mereka datang kok. Dan kita juga membuat film yang bagus banget sih kalau saya. Kabaim nggak lepas dari Kiana sama Kenzo kemana-mana selalu di bawah, itu selalu kedekatan seorang Kabaim dengan
mereka berdua gitu, nggak bisa lepas nih, gimana sih kan? Kalau saya emang tuh lihat tuh anaknya, Pak panjang umur banget ya Allah. Panjang tuh nggak boleh saya kalau wawancara, iya sayang. Iya. Nggak bisa jawab. Kita ngobrol deh. Iya kabain. Ayo lah kita sekali joget, tapi kita pergi joget gini. Satu dua tiga. Joget dikit dong. Joget satu dua tiga. Gimana joget Kenzo? Emang ada joget Kenzo? Emisi. Hai. Joget Kiano. Kiano. Ini Kiano suka banget dia nyanyi. Suka nyanyi dia. Iya. Iya sini aku ambil ya. Banget. Ambil semua. Kakak nih kakak nyanyi. Yuk. Kita nyanyi apa? Iya, kita nyanyi. Oke, kakak gak suka nyanyi katanya. Kakak gak suka nyanyi. Segitu dekatnya sama anak-anak tuh ya. Aduh. Jadi penyanyi. Karena gimana mungkin membagi kedekatannya nih sama anak-anak tetap, tetap bisa membagi waktu di tengah kesibukan mungkin Mas Bayan. Selalu ikut ya, selalu ikut. Mereka selalu ikut. Gak pernah bisa mau ditinggal. Iya. Tapi kita sekarang ngasih dua-duanya di bawah tadi kita kan gendong langsung dua-duanya gitu. Saya juga bingung ngomongnya ya, tapi cuman gimana ya bilang ya. Sama Bu. Bingung juga ngomongnya karena sebenarnya berat ya. Dan kita juga harus ketemu banyak orang. Satu sisi dia nggak bisa ditinggalin, nggak bisa ya nangis terus. Iya. Sih, lelah, iya malah cuman ya, iya kayak apa-apa maksudnya ketika ada ini ada anak-anak kayak oh jadi lebih kayak semangat. Iya emang iya sayang lucu banget. Tapi nggak sebenarnya kalau gimana sih kan di saat lagi sibuknya gitu jadi karena nggak ngasih pengertian ke anak sendiri seperti apa. Selalu saya ingetin, selalu inget mama, iya. Selalu kok saya selalu. Apa? Ah, jangan ngarang situ ah. Jangan ngarang situ. Kak, tapi maksud keteteran enggak sih? Ini kan capek gitu ya, lagi kerja, gitu. Bawa dua-duanya, tapi ngegendong juga sampai dua-duanya. Iya. Kadang-kadang orang juga mikirnya apa ya, tak bilangnya saya gimana, tapi kalau ngelihat aslinya kayak tadi, nggak bisa ditinggal, emang nggak bisa. Merekanya juga nangis kalau misalkan nggak digendong, kadang-kadang tuh, iya lucu banget. Iya. Ini yeah. Bisa dibilang buat kalian capeknya jadi gendong kan? Iya, emang ini pelebur capeknya inilah sebenarnya. Apa? Pernah bilang. Waktu itu pernah dia bilang, siapa yang kecil? Tuan. Siapa yang paling manja Mas Baim ini dari keduanya? Siapa yang paling manja tuh tanyain? Siapa yang paling manja? Dua-duanya. Siapa yang sayang Mama? Dua-duanya. Siapa yang iya makasih sayang. Terus sekarang suka teman-teman sama iya. Tinggal aku anak-anak. Iya terlalu. Anak-anak suka. Siapa yang udah bisa sholat? Siapa yang udah bisa sholat? Yang bisa sholat siapa? Dua-duanya. Kemarin yang gambar papa siapa yang gambar papa? Ini. Oke, udah dulu deh. Ya. Ya. Mas, jadi kalau momen yang paling terharu apa sih kalau anak-anak ngomong apa? Apa? Hal yang paling mengharukan di saat situasi seperti ini. Nanya apa sih? Mas, yang bikin terharu kalau mereka tuh ngomong apa gitu, nguatin Mas Baim atau ngomong apa, Pak? Enggak lah, semuanya bikin bahagia, gak ada terharu. Iya. Ayo sayang, yuk. Pesan apa buat anak-anak nih Mas Baim terakhir? Bye-bye, bye-bye semuanya, bye-bye. Bye. I love you, bilang semuanya bye. I love you. I love you. I love you, Papa. Bilang sayang ke Papa dong. Bilang sayang ke Papa dong, I love you. Yeay. Yeah. Itu sayang Papa enggak? Iya. Bilang. Itu tuh Papa. Yeay. Banget sih dia. Yes. Sip banget ya memang ya Mas Bayu. Papa pergi ya. Mas Bayu memang harus kembaran kalau kemana-mana atau gimana Mas? Baju Mas Bayu. Nah, ini Pak, ini nggak bisa pakai baju ini. Oh. Iya. Harus samaan gitu Mas Bayu. Iya. Dibantu sama suster juga nggak sih Mas Bayu? Kenapa? Jadi dibantu. Terduga nggak ya tetap ya? Iya, dibantulah, dibantu semuanya. Mas, tapi kok kasih nggak sekarang malam tuh Mas Bayu? Iya, tapi sekarang saya
udah nggak pernah sih harus tidur jam 9 ini karena kasihan dianya. Iya, saya jarang live lagi jam 11 itu kan biasanya live ya. Sekarang udah jam sama anak-anak Mas lain enggak? 24 jam. Olahraga dekat situ. Iya. Dia bangun gitu harus ada saya. Iya. Tapi memang momen paling diingat anak kecil tuh bangun tidur sama pas mau tidur sih. Jadi insya Allah mudah-mudahan bagus. Oke deh, yuk. Mas, rezekinya berlimpah. Bapak itu, bapak. Gimana mas, rezeki anak? Rezeki pembawa biasa. Anak pembawa rezeki ya, benar gak? Eh, itu tuh, bapak itu. Hei, jam berantem. Peluk. Peluk, Mas. Bang. Ini langsung dengan.